Aglonema Park diklaim sebagai taman aglonema dengan jumlah varian terbesar di dunia, dengan 200 hingga 250 jenis aglonema dan jumlah totalnya mencapai 90.000 tanaman, menyajikan hamparan pemandangan indah tanaman hias dengan daun beraneka warna. Jenis aglonemanya pun istimewa. Ada jenis Golden Hope yang pernah dibanderol hingga 120 juta rupiah. Taman aglonema terbesar dan konon satu-satunya di dunia ini berlokasi di Kelurahan Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aglonema Park yang dibangun di atas lahan 1 hektar dikelola oleh badan usaha milik Kelurahan Tridadi Makmur. Aglonema adalah tanaman hias dari suku talas-talasan atau Araceae, dan tanaman ini mampu tumbuh dan beradaptasi di daerah tropis dan subtropis. Saat ini, aglonema telah dikembangkan dan disilangkan hingga menghasilkan banyak varian baru dengan aneka warna, bentuk, dan motif daun. Terciptanya berbagai jenis aglonema ini tidak lepas dari peran para pemulia tanaman yang berhasil menyilangkan dan menghasilkan berbagai jenis baru. Salah satu sosok pencipta ratusan jenis aglonema ini adalah Greg Hambali. Mendiang Bapak Aglonema Indonesia ini diabadikan dalam wujud sebuah patung yang ditempatkan di tengah-tengah Aglonema Park. Patung ini pun memegang salah satu hasil karya terbaiknya, yaitu Aglonema Golden Hope, yang harganya bisa tembus hingga ratusan juta rupiah. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis, di mana aglonema tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembaban tinggi. Karena kondisi inilah, Aglonema Park dibangun dengan naungan buatan yang mampu melindungi tanaman aglonema dari sinar matahari secara langsung. Pembangunan Aglonema Park diharapkan menjadi tempat wisata edukasi bagi pengunjung untuk mengenal aneka jenis spesies aglonema. Bukan hanya tanaman, di lokasi ini pun dibuat sejumlah spot swafoto yang menarik. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya.